Kak, dari perguruan manis ya. Udah manis belum? Manis. Lupa kok nabur gulai tadi. Mantap. Hai. Hai. Mabok kapal ini deh aneh. Alah. Gede. Pak RT semangat. Semangat. Trek kita masih lanjut. Dan kali ini kita melewati pohon. Dari pohon yang di Tebang. Apa? Jamnya baterai lah. Masih hati-hati. Dia cukup lewat orang udah. Kata siapa ya? Jamek. Aduh. Trek kita sepanjang jalan tapi sudah setidak-tidaknya beban barang bawaannya berkurang. Kita menemukan spot cantik. Perjalanan menuju Meruyan cukup melelahkan tadi. Mereka sudah main merendam-rendam saja. Atas mana? Udah jalan. Udah masuk kok. Perjalanan kita masih lanjut. Kita menuju Meruyan. Spot yang paling cantik. Perjalanan masih kita lanjutkan. Cukup mengasihkan dan menguras tenaga. Tapi semua itu akan kita bayar dengan landscape atau pemandangannya cantik nanti ya. Anda penasaran? Lihatin aja nanti ya. Sebagian tim udah duluan. Pakai film India. Kita jalan nih lagi. Nah, mau salah jalan lagi paling kita jadi orang maras. Bikin kakak. Ah oh, bener lu ya. Kunang rubah KTP ku tuh. Nada bi. Naik kuda. Kita menemukan ada stiker. Itu apa sih maksudnya? Itu ada apa maksudnya nih bang? Ada 13. Maksudnya apa sih? Gimana? Aduh, saya tidak sanggup lagi pak. Gimana bi? Dia udah buka jilbab guys. Ternyata spotnya masih lanjut tuh. Padahal Pak RT udah nggak sanggup lagi katanya. Tapi karena demi spot yang cantik, jalannya semakin semangat. Padahal kalau diperhatikan jalannya sepoyongan. Tuh udah, kita baru sampai spot ini. Tuh masih ada yang main turun. Dia udah leteh. Dia udah leteh. Leteh, letih. Kita masih lanjut meniti bebatuan ini untuk menuju spot Meruyan. Kita harus hati-hati karena batunya licin. Perjalanan yang sangat melelahkan dan begitu menguras tenaga, tapi